Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Selamat datang saja kawan di channel Musafir. Berahkan gue di video kali ini kita akan melanjutkan di bagian kedua video 4 cara membuat bediran yang unggul ini kawan-kawanku ya. Inilah praktik cara membuatnya ya. Pertama ini kita akan memakai sambung pucuk. Kedua ukulasi atau tempel mata tunas. Cara yang ketiga adalah sambung sisip. Dan yang terakhir yang keempat adalah sambung samping. Bismillah, kita akan langsung saja praktikkan keempat cara ini kawan-kawanku ya. Langsung saja kita membuat tutorialnya, cara empat cara membuat bedirian yang unggul ini kawan-kawan ya. Dan ini kita buat dulu yang pertama dengan cara sambung pucuk kawan-kawan ya. Ini ada sediling kita, ini berumur 1 bulan lebih kawan-kawan. Oke, kita akan memotongnya kawan-kawan ya, karena sambung pucuk ini harus kita potong. Oke, kawan-kawanku, langsung saja kita potong ya. Jadi kita tidak sisakan daunnya, kita potong rendah saja. Seperti ini kawan-kawan. Setelah itu kita membelahnya. Karena sambung pucuk ini dibelah kawan-kawan ya. Kita membelahnya sampai kira-kira 2 cm. Oke, sudah kawan-kawan. Langsung saja kita akan memasang interestnya. Ini interest kita kawan-kawan ya. Sangat-sangat bagus ini. Kita memakai 4 mata. Ini. Kita tidak memakai daun kawan-kawan ya. Kita pakai saja seperti ini. Tidak ada daunnya kita tinggalkan. Sama saja kawan-kawan ya. Kemudian kita buat runcing seperti mata kapak. Usahakan harus rata kawan-kawan ya. Oke, seperti ini kawan-kawan. Nah, itu kita tancapkan dan kita ikat. Saya sarankan bagi kawan-kawan yang masih pemula untuk mencari interest dan sedirnya harus sama besar kawan-kawan ya. Karena itu lebih cepat berhasil kawan-kawan. Kita mengikatnya, ikatnya jangan terlalu kencang kawan-kawan ya. Dan ini disungkup kawan-kawan ya, dan ditaruh di tempat yang teduh. Jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung kalau sambung pucuk ini kawan-kawan. Kemudian kita sungkup pakai plastik es ini kawan-kawan. Biasa sambung pucuk ini orang lakukan di sore hari kawan-kawan ya. Oke, dan kita ikat di bawahnya. Ikatnya jangan terlalu kencang kawan-kawan di bawah ini, agar nanti air embun dia tidak agar bisa keluar kawan-kawan. Oke kawan-kawanku, ini sambung pucuk kita sudah siap. Oke, kita langsung saja dengan cara yang kedua ini, dengan cara tempel mata tunas. Cara ini paling mudah kawan-kawan ya, dan cara ini yang saya pakai di sini kawan-kawan. Kita hanya membuka kulitnya saja, membuka kulitnya saja dan memotongnya seperti ini, kira-kira 4 cm lebih panjang lebih baik kawan-kawan ya. Ini kita pakai interest yang sudah tumbuh mata tunasnya kawan-kawan ya. Seperti ini. Ini
Dan kita membuang kayunya kawan-kawan ya. Kita hanya memakai kulitnya saja. Seperti ini kawan-kawanku. Kita ikat. Dan mata tempel, mata tinas ini kita tidak menutup matanya kawan-kawan ya. Ikatnya dari bawah ke atas kawan-kawan. Jangan sampai terlalu kencang atau terlalu kendor. Seperti ini. Dan pas mata tunasnya kita lewati saja kawan-kawan ya. Cara yang kedua ini sangat mudah gampang kawan-kawan ya. Cara tempel mata tunas ini pun sudah siap. Dan tempel mata tunas ini beda dengan sambung pucuk kawan-kawan ya. Kalau tempel mata tunas ini harus terkena sinar matahari kawan-kawan ya. Wajib kena sinar matahari kalau tempel mata tunas ini. Kena air pun tak apa-apa, langsung disiram tak apa-apa kawan-kawan ya. Kelebihan mata tunas ini bebas, kena hujan panas tidak apa-apa kawan-kawanku. Dan dia cepat tumbuh karena mata tunasnya kita sudah tutup. Oke kawan-kawan, yang ketiga kita akan memakai sambung sisip kawan-kawan ya. Sambung sisip ini biasa paling baik kita gunakan di kebun kawan-kawan ya. Kalau sudah ditanam di kebun atau di lahan terbuka, makanya nanti kawan-kawan perhatikan kawan-kawan ya. Saya coba di polybag ini kawan-kawan. Sama seperti tempel mata tunas, kita juga membuka kulitnya. Lebih panjang, lebih baik kawan-kawan ya. Seperti ini. Dan kita akan memakai rantingnya kawan-kawan ya. Kalau sambung sisip ini kita memakai ranting kawan-kawan. Kita memakai tiga mata seperti ini kawan-kawan ya. Ini sambung sisip. Ini juga harus kena sinar matahari kawan-kawan ya. Tak apa-apa, kena hujan pun tak apa-apa. Sama dengan tempel mata tunas. Kemudian kita iris kawan-kawan ya. Sampai di tengah ini kawan-kawan. Lebih panjang, lebih baik. Dan di belakang sedikit. Oke, seperti ini kawan-kawan ya. Sambung sisip. Kemudian kita tancapkan dan kita ikat. Ikatnya ini penuh dari bawah kawan-kawan ya. Ditutup semua ini kawan-kawan sambung sisip ini. Kita pakai plastik yang lebih besar ya kalau sambung sisip ini karena kita tutup semua, plastik tidak cukup kawan-kawan, kita sambung saja. Ini paling bagus kalau di kebun umur seedling 8 bulan kita pakai kawan-kawan ya, kalau sambung sisip. Oke kawan-kawanku, sudah jadi ya, yang ketiga. Kemudian kita pakai cara yang keempat. Yang disebut sambung tunggul kawan-kawan ya. Sambung tunggul karena kita memakai di bawah saja kawan-kawan ya. Kita akan motongnya sambung tunggul ini. Langsung saja kita potong kawan-kawan ya. Ini dia kawan-kawan ya, kita memotongnya karena kita sisakan setengah jengkal ya di tanah kawan-kawan. Ini juga cepat tumbuhnya kawan-kawan ya, lebih besar tunggul yang di bawah ini dia akan lebih cepat tumbuh kawan-kawan ya. Oke, langsung saja kita membuka kulitnya kawan-kawan ya.
Oke, seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita akan mengambil interest. Ini interest kita sama dengan sama sisip, kita perlu maka memasang rantingnya juga kawan-kawan ini. Dan kita iris kawan-kawan ya, sama seperti sambung sisip. Sampai tengah kawan-kawan irisannya. Ini kawan-kawan kita tancapkan saja. Dan kita ikat. Dan ini pun kita sungkup kawan-kawan ya. Dan tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Kita taruh di tempat yang teduh juga kawan-kawan, sama seperti sambung pucuk. Oke kawan-kawan, kita sungkup pakai es. Ini setelah 1 bulan keempat cara ini, kita akan buka plastiknya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sudah pun siap. Inilah 4 cara untuk membuat bibit durian yang unggul kawan-kawan ya. Dan tujuannya sama kawan-kawanku, dia akan cepat berbuah cara yang keempat ini kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ini ilmu yang kawan cari-cari selama ini, mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan ya, dan bisa dipraktikkan. Dan kawan-kawan berhasil salah satu di antara 4 ini atau kesemuanya kawan-kawanku, agar ilmu ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dan bisa membuat bibit durian yang unggul dengan 4 cara ini. Oke kawan-kawanku. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.